Yo, halo guys, kembali lagi dengan ZozoRazky. Jadi di sini aku akan bermain travel lagi guys. Jadi di sini aku akan membuat challenge. Aku akan ini guys, membeli Foggy ya guys. Jadi aku akan membeli Foggy setiap runnya guys. Jadi langsung aja guys, kita challenge-nya guys. Oke. Pertama kita beli Foggy, setelah itu kita langsung aja guys, biar kita dimarah-marahin ya kan, dan kita lempar langsung mati guys, seperti biasa guys. Astaga, oke lah, langsung aja guys kita parkur. Apakah kita bisa menang memakai Foggy cuy, ataukah kita akan kalah ya? Nggak tahu sih. Menurut kalian pakai Foggy itu susah atau gampang guys? Tapi yang jelas itu ini sih tambah sulit sih. Tapi video Foggy mahal cuy, ini kan menangnya cuma ini kan 100-100 doang, Foggy 150 jadi rugi cuy. Astaga, biadalah nggak apa-apa lah, ini kan namanya juga challenge ya kan. Wah, ada yang beli extra time nggak tuh, makasih. Ya elah, jatuh guys. Soalnya aku ini sih belum latihan sih, tapi biadalah nggak apa-apa, kita makan sekun aja ya kan. Barbar eh. Let's go. Ya elah, sorry guys jika aku noob, soalnya aku juga nggak sepro ping lift ya kan, level sendiri. Aku ini nggak pro amat, aku ini netral sih, nggak terlalu pro nggak terlalu noob, biasa aja. Aduh, keblabasan. Ya elah, maaf ya guys jika main ku noob guys, emang kayak gitu main ku. Astaga, noob kali aku ini. Cara lompat-lompat kayak mana sih? Itu kan spasi lah. Ada yang menang dong, gokil. Ada yang lebih jago guys daripada aku guys. Banyak sih. Karena aku gak merasa paling hebat sih. Ya elah, jatuh. Aduh, kena mental janda. Oke lah, gak apa. Ya kita mending next round aja guys, berarti ini saginya menurutku gampang. Gampang kok mati ya. Berarti ini saginya susah-susah gampang sih ya. Gak terlalu susah maksudnya ya, gak terlalu susah sih. Tapi aku mati mulu ya, karena ini sih kurang jago gitu ya kan. Kurang jago reflek gitu emang. Astaga Zozo, Gokil sih. Waktunya habis duluan sini, ya telang apa-apalah, ikhlasin jelah. Oke kan, kita langsung aja guys, beli Foggy langsung guys, kita guys beli Foggy langsung guys. Ini fix auto tuh marah-marahin aku abis ini. Tadadadada, beli Foggy gitu, canda. Aduh, apain kamu beli Foggy Diax ya, betulnya nama aku di Roblox sekarang Diax ya guys. Kenapa aku ganti nama? Karena ini guys, aku bosen aja sih pakai nama ZozoRazky. Wajar sih orangnya, aku itu orangnya kalau bosen guys. Jadi aku kalau nggak ganti skin ya ganti nama gitu lah ini ya. Cara aku udah gak bosen kok, ini skinku udah bagus sama berikut namaku juga udah perfect sih. Kayak nama ini guys, kayak nama agen-agen guys. Aku itu ini guys, penyuka agen guys. Agen yang kayak inilah, pakai jas hitam, dasi, topi hitam, wah keren banget itu. Itu guys kesukaanku guys. Wah gokil sih. Iya betul, ini ada shortcut guys, sini ada shortcut. Hitamnya kayak kena, tapi gak kena guys. Kenapa? Karena itu shortcut guys. Hati-hati, shortcut itu harus pelan-pelan guys, jangan nafsu guys. Karena shortcut itu kadang berbahaya, hampir mati. Astaga kan, terlalu nafsu, terlalu bahagia. Tadi kan udah bisa ya kan, jatuh gokil, terlalu bahagia aku guys. Astaga, udahlah, jangan bahagia amat lu itu belum menang kok bahagia sih. Aduh,
Zozo, emang Zozo itu ini guys, orangnya aneh guys. Belum selesai udah bahagia dulu guys. Soalnya aku jarang bahagia guys. Bener gak guys? Makanya itu orangnya jarang bahagia. Makanya aku itu harus latihan-latihan bahagia supaya gak jadi sad boy mulu gitu katanya. Orang manggil aku sad boy, aku emang sad boy. Tapi tenang guys, jangan lupa tersenyum anjay. Oke oke, eh bisa yuk, bisa yuk. Yaelah, nyela. Astaga, cukup sabar, ini ujian, cukup sabar. Hati-hati. Hati-hati. Kalian udah bilang hati-hati, tapi itu aku udah hati-hati loh, sumpah. Kok mati gitu ya? Baru komen data hubungannya, tapi kalau kali lagi coba kita nanti udah noob sok-sokan pakai Foggy biar menang. Astaga Zozo, dan mengulangi kejadian yang sama guys, kita udah 2 kali mati sini guys. Kalau 3 kali itu berarti orang bodoh guys, jangan mengulangi kejadian yang sama. Yang satu mati, yang satu jatuh. Oke okay. hati-hati, bisa mati, nice, bisa mati, nice. Jangan mengulangi kejadian yang sama. Kenapa kok mengulangi kejadian yang sama guys? Berarti aku ini emang bodoh. Astaga, ada diri sendiri bodoh, emang bodoh ya guys aku. Astaga, aduh, kena mental. Aduh, kena mental aku guys. Astaga, kena mental aku. Allah, gak apa sih, gak apa sih. Oke, ini tanya tadi please. Ini ketiga kalinya aku udah gagal guys. Ini keempat kalinya aku gak boleh gagal guys, harus berhasil guys. Ini keempat kalinya loh. Bisu. Ini keempat kalinya Zo, jangan gagal mulu Zo. Lu gak bakal dapet cewek itu tanda. Oke, kita coba speedrun dikit. Tetep aja gagal, 4 kali, 5 kali berarti. Gak tau sih, itu aku mati berapa kali guys. Gak tau sih aku itu mati berapa kali, bejir. Sakit kali hatiku ini ya, tersiksa oleh travel ini ya. Yaudah guys, kita ganti challenge aja guys. Kita ganti challenge aja guys, aku nyerah guys. Kita mending main protor aja guys. Kita main protor sekali, abis itu udahnya guys. Kita main protor sekali aja. Nah mental aku guys. Guys, apakah kita akan bisa memenangkan challenge ini guys di protor? Kita akan challenge ya guys. Sekarang kita main di protor sih. Kayaknya jatuh sih, menang apa enggak? Kalau ini jatuh, ya udah. Kalau ini menang, ya udah. Ya udah. Emang kalah ya udah. Emang takdirku ya kan. Oh, langsung ke temple ini dong. Oh, lighting. Nambah rune di awal-awal pertama itu. Jangan jatuh. Beruntung guys. Jangan nafsu guys. Tantang. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Stop it. Get some help. Kin. Aduh. Buset. Buset. Oke. Apakah kita bisa menang guys? Kita coba aja guys. Apakah kita bisa menang atau tidak, kita coba guys. Tapi aku gak yakin guys, makanya aku tadi mundur guys. Goblok kok emang ini. Astaga. Ayo Zo. You can do it Zo. Itu hacker kayak itu. Hacker sih. Kalau enggak hacker ya ini si level 82 itu sih. Bertanya tuh hacker apa enggak, guys? Astaga, jatuh lagi dong, astaga. Tatar. Dia level dia yang mana sih namanya? Entar namanya yang apa sih namanya? Kalau namanya bukan Ren YXLX itu berarti hacker sih. Kalau namanya Yen YXL berarti enggak hacker. Aduh, kenapa sih aku noob banget loh, astaga. Mendadak noob, Pak. Hehehe. Marah. Aduh. Gak kelihatan, sumpah. Fucking sih juga ya ternyata.
aduh, jatuhnya masalahnya tetep loh anjir, jatuhnya kok tetep gitu ya, kenapa sih jatuhnya tetep gitu ya, kan gak berubah. Aduh, udahlah Zozo, mending lu tidur aja sana. Emang gak makan, mending tidur aja deh kan, enak di kamar rebahan main bantal canda. aduh gak tau harus mau ngapain lagi nih, aduh makin lama makin noob itulah Zozo. Orang gak pernah main travel lagi, ini bisa shortcut gak sih? Apa ya guys, shortcut ya guys, aduh gak bisa. Dapat kita beli ini guys, ini terakhir ya guys, ini terakhir ya guys, kalau jatuh ya udah gak tau apalagi, gak apa sih uangku banyak. Coba pakai teknik curang guys, kita beli ini sih, anjay kita coba guys, apakah kita bisa menang atau tidak, kita tidak tahu guys, kita pakai cara curang aja guys, ambil ini guys. Aku taunya pas di atas itu malah sekarang mati juga kan percuma kan. Tapi tenang, itu gigi emang. Astaga, tetap aja lu Zozo, gak kelihatan lu. Astaga, gimana caranya menang ya? Gak kelihatan sama sekali aku. Astaga, tetap aja rugi, mengrugi. Wow, impresif. Anjay. Ya. Astaga Zozo, astaga, cukup sabar. Aku nggak tahu guys, aku nggak bisa lihat guys, tapi aku bisa merasakan guys. Let's go. Cut, okay. Ya, fine. Tumbuh dah perasaan. Okay. Fine. Gak bisa lompat 2 kali. Ya yeah, fine. Aduh, aku udahlah guys. Ya udah mungkin sih aja videonya, aku nggak bisa menang, udah nyerah aku. Ya udah mungkin sih aja videonya, masih banyak sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dislike aja guys, dislike aja videonya nggak apa, karena aku kalau challenge gak pernah menang, jarang ucap juga kalah, serba kalah. Ya udah mungkin aja videonya, see you next video, dadah. #ZozoRazky guys, #ZozoRazky, oke, dadah.